Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak narasumber, saya tadi peserta yang beli gol-gol. Kami tidak mengikuti cara lengkap. Tapi saya tadi terkesan dengan Bapak Kiai Haji Ashrul. Kita terinspirasi kalau kita ngajar bahkan mengajar pasti mengenai aksi. Kita sulitkan dengan sedikit apa mau sama atau tampil roh supaya anak itu tidak hanya diberi dicari ilmu pengetahuan tapi diberi ilmu hati. Di sini tadi teman-teman tadi niatnya adalah belajar. Belajar adalah upaya untuk meraih perubahan. Baik perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Saya tadi ikut sebentar saja mulai berubah. Ternyata kemampuan saya masih seperti katak di dalam tempurung. Sehingga sangat berarti bagi bapak-bapak ibu yang mengikuti secara khusyuk. Tentunya banyak perubahan dengan pelajaran yang hanya setengah hari ini. Ya. Di sini kita akan terasa, ternyata kita dituntut banyak. Manusia itu kan diciptakan oleh sebaik-baik bentuk, yaitu jasad, akal, dan hati. Maka ketiga-tiga itu harus kita optimalkan. Mari mulai sekarang, tangan mengukir, otak berpikir, hati berpikir. Ya. Supaya ada keseimbangan, ya hidup yang kalian itu paling keimbang kan? Ya supaya tidak, tidak ada keseimbangan hidup antara kebutuhan jasmani, rohani dan kebutuhan akal. Ya ini saja, terima kasih banyak. Saya dan tadi pada mungkin kamu pemberi manfaat. Kalau teman-teman pengen tidak apa-apa, silakan ikut Tony. Oh iya, saya maaf. Yang sorry pak, kamu tahu berarti kan baca ya. Ya maaf pak, kami tadi saya itu berangkat. Anu bapak dan sumber kurang berkenan dengan tingkah saya. Memang saya ini terserampak. Saya itu makhluk bukan makhluk halus. Saya makhluk kasar sehingga sering berbuat kasar terhadap bapak. Ya sekian-sekian yang dapat kami sampaikan. Kurangnya banyak, lebihnya tidak ada. Aku ikhlas dan kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.